Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Irvando. Nah, kali ini saya akan mencetak lambang Garuda dengan warna emas ya. Nah, seperti ini. Seperti apa prosesnya? Tinggal teman-teman simak videonya, prosesnya dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan. Nah, desain ini nanti akan saya cetak ke masker scuba ya, seperti itu. Nah, oke, sebelum lanjut, teman-teman bisa simak video berikut ini. Oh ya teman-teman, bagi yang ingin pesen kaos bisa cari di Shopee ya. Ketik aja Mocamat Irvando. Mocamat Irvando nanti akan muncul seperti ini. Nah, tinggal diklik aja. Nah, nanti ada banyak produk kaos ya, desain-desain kaos. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal masuk saja ke bagian produknya atau semua produk. Nah, seperti ini produknya. Nah, ini ada macam desain kaos, tinggal diklik aja semua produk. Nah, oke kawan, seperti ini banyak pilihan desain-desain keren ya. Tentunya dengan full color, warna-warni. Nah, kemudian nah, teman-teman nggak perlu bingung lagi, misalnya kok ingin lengan panjang, tinggal chat adminnya ya di Shopee-nya seperti itu. Atau teman-teman ingin lengan pendek dengan warna kaos berbeda, misalnya putih, merah dan lain-lain dengan desain gambar yang dipilih, silahkan seperti itu. Nah, ini banyak contoh ya. Nah, seperti ini. Nah, ini gambarnya keren sekali. Nah, tentunya beda dengan yang lain, tinggal teman-teman cetak ukuran apapun bisa. Untuk kaos warna hitam atau warna lain silahkan. Nah, dan juga ada kaos bergambar Garuda atau Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, seperti ini. Banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa pilih sesuai selera ya. Nah, juga ada gambar zombie wayang. Nah, seperti ini. Nah, jadi gambarnya keren. Otomatis tidak ada di tempat lain, silahkan teman-teman pilih semaunya lah. Dan produk ini nanti akan selalu ada, akan bertambah untuk tampilan desainnya. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, ini cukup keren. Nah, oke, silahkan teman-teman yang berminat bisa buka Shopee-nya lalu pilih-pilih ya. Oke, cukup sekian. Oke, proses loading printnya sudah selesai, tinggal langsung masuk ke proses cetaknya ya. Nah, di sini karena saya cetaknya ke scuba, jadi gambarnya cukup kecil aja. Nah, kemudian pakai pet filmnya juga kecil, bisa pakai pet film bekas potongan seperti itu. Nah, di sini proses cetaknya tinggal kita tunggu aja. Nah, oke, proses cetaknya sudah hampir selesai ya. Tinggal ditunggu beberapa saat. Selanjutnya tinggal kita taburi dengan bubuk powder seperti ini. Kita akan ratakan. Nah, lalu tinggal selanjutnya kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Kita akan oven ya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Kita akan oven agar bubuk powdernya lumer seperti itu. Oke, kita lanjut aja.
Nah, di sini kita oven dengan suhunya 160, timernya cukup 5 menitan seperti itu. Sambil kita tunggu meleleh. Nah, dengan suhu 160 nanti akan seperti lapisan kulit jeruk ya. Nah, di sini sambil kita menunggu, kita bisa menyalakan untuk pemanas mesin presnya dengan suhunya 160. Di sini tinggal kita tunggu saja sampai suhunya mencapai 160. Oke, saya skip aja untuk prosesnya. Nah, selanjutnya tinggal kita akan lakukan press untuk masker scuba-nya terlebih dahulu ya. Dengan suhunya tadi sudah mencapai 160. Kemudian timernya cukup 10 detik. Nah, selanjutnya tinggal kita pasang untuk desain gambar tadi. Kita akan lapisi dengan kain teflon. Selanjutnya kita akan press dengan suhu sama 160, cuman untuk waktunya 20 detik. Nah, oke, di sini saya mulai aja. Nah, di sini tinggal kita tunggu dingin ya. Nah, ini akan saya kelupas dulu. Nah, prosesnya lebih mudah untuk pengelupasannya. Nah, seperti ini hasilnya kawan. Nah, ini akan di finishing dulu, kita press terakhir kali agar lebih kuat lagi. Nah, di sini dilapisi dengan kain teflon lalu di press dengan suhunya sama 160. Cuman untuk pengepresannya ini cukup 10 detik saja. Oke, sudah selesai kawan. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin cetak masker juga boleh, tinggal hubungi WA saya, di link deskripsi sudah saya cantumkan. Nah, seperti ini warna emasnya keluar. Garuda emas ya, seperti itu, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.